Halo guys, I'm Rizkika and welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial cat rambut menggunakan Hello Bubble ataupun Hello Cream. Nah, banyak banget teman-teman aku yang nanya, aku tuh cat rambut di mana, terus belinya merek apa, warna apa. Terus bahkan pas aku bilang aku cat rambut sendiri, banyak banget yang nggak percaya. Guys, ini aku beneran cat rambut sendiri. Nah, makanya kali ini karena aku udah lama nggak cat rambut, aku bakalan cat rambut sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama, rambut aku yang ini, aku itu cat rambut sekitar 8 bulan yang lalu. Jadi kayak gini kondisi rambut aku yang sekarang. Nah, ini tuh aku menggunakan Choco Brown Hello Bubble yang depannya Jenny Blackpink. Nah, untuk yang sekarang aku mau coba warna lain. Aku mau coba yang Hello Cream yang Warm Brown, depannya Jisoo Blackpink. Oke, okay, so let's get started and see result. Nah, jadi kita coba yang Warm Brown dulu ya, yang Jisoo yang bakal aku pakai sekarang. Lalu kita buka kotaknya. Di dalam kotaknya itu ada conditioner, ampul, colorant, dan juga applicator. Jadi guys, bedanya Hello Bubble dan Hello Cream ada di applicatornya. Kalau misalnya Hello Bubble, dia tuh nggak pakai applicator, dia langsung aja kita olesin di rambut kita dengan menggunakan sarung tangan. Sedangkan kalau misalnya pakai Hello Cream, mungkin karena dia teksturnya lebih tebal, dia menggunakan applicator berupa ini, berupa kayak semacam sisir gitu. Terus habis itu sama-sama dikasih conditioner setelah kita memakai Hello Bubble ataupun Hello Cream. Terus habis itu ini ada oksidennya yang nantinya akan kita masukkan dengan colorant dan juga ampul. Di sini ada colorantnya. Terus habis itu di sini ada wrapping ampulnya. Terus jangan khawatir, di dalamnya itu ada petunjuk pemakaian, walaupun pemakaiannya tuh kayak pakai bahasa Korea, tapi ini ada petunjuk gambarnya sih, dan juga ada tips and fitnya, jadi kayak gampang banget. Dan dikasih juga buat nutupin baju kita. Oke, so let's get started. Jadi pertama aku pakai tutupan bajunya dulu. Baru habis itu aku bikin racikan cat rambut. Yang pertama kita buka dulu bottle oksidennya. Terus habis itu kita buka colorannya dan kita tuangkan ke dalam bottle oksidennya. Terus kalau misalnya semua udah kita keluarin, kita masukin ampulnya ke dalam bottle. Setelah kita tuangkan colorant dan ampul semuanya ke dalam bottle oksiden, kita kocok, tapi secara up and down-nya, jangan di-stir gitu. Baru kalau misalnya udah, kita mulai deh cat rambutnya. Nah, karena ini adalah Hello Cream, jangan lupa ganti penutup bottle menjadi yang sisir seperti ini. Setiap ngecat rambut, kita harus mulai dari bagian bawah rambut, terus makin lama makin ke atas. Dan jangan lupa kita harus attention to detail, jadi benar-benar harus sampai bagian kepala yang paling atas. Nah, setelah selesai ngeratain cat rambutnya, kita tinggal tunggu sekitar 30 menit, tapi aku prefer nunggu 1 jam biar dia lebih meresap. Baru kalau udah kita cuci rambut menggunakan warm water. Jadi ini adalah hasil akhir aku menggunakan Hello Cream yang warm brown, and I totally love the result.
result, you can look at it with details. Ini tuh gak terlalu light dan juga gak terlalu gelap brownnya. And I totally love it. I have no regrets of choosing this color. My family and my friends totally love it. And that's it for this tutorial and review for hair cream, especially a warm brown. Thank you for watching. I hope you enjoyed and see you in my next video. Bye!